Ada setengah sekarang ni orang guna hadis-hadis yang palsu untuk melariskan jualan-jualan dia. Siapa yang memakai cincin batunya kokoh, maka terselamat dia daripada neraka. Hadis, al-hadis. Dia tak sebut riwayat siapa, al-hadis. Maka hadis-hadis macam tu kita tak terima. Sebab yang katanya hadis, katanya hadis ini, ibu-ibu sekalian, kalau kita nak beli buku, yang pertama sekali hadis ini mestilah dia kena ada perawi dia. Perawi. Ini yang pertama. Keduanya, kalau kita nak cek hadis ini, mestilah ada matannya ataupun teks. Yang ketiga, mesti ada riwayat. Ada riwayat dia. Contohnya perawi Abu Hurairah contoh. Kemudiannya matan dia apa yang Nabi sebut. Riwayat dia, riwayat Bukhari. Contoh. Kalau kita nak beli buku pun mesti macam tu. Kalau ada satu-satu hadis mesti macam tu ada. Ada perawi dia, matan dia, riwayat dia. Ataupun yang perawi tu kita ganti dengan sanad dia. Mesti ada. Jangan main tulis qala nabi habis. Buku, kalau ada buku macam tu jangan beli. Jangan beli. Buku yang betul-betul ilmiah yang boleh kita apa nama ni beramal dengan dia, kalau dia sebut hadis mesti ada benda ni. Perawi atau sanad, matan, kemudian riwayat dia. Jadi kalau kita kata siapa yang barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Al-hadis. Jangan. Takut. Sebab kita tak ada masa nak pergi cari hadis ni. Kita pun tak tahu macam mana nak cari hadis. Nampak? Nak kobek hadis ni di mana kita mana tak tahu. Tak jumpa. Hanya orang yang pakar saja boleh. Jadi kita sebagai orang awam lebih berjaga-jaga. Ada semua ni. Jadi saya pergi balik, cek balik buku-buku kita. Kita baca dulu-dulu. Cek balik. Ada ke tak? Riwayat dia, matan dan sebagainya.